أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله الحمد لله إخوه لكسيه لله تعالى نشم سمع كتاب شكر pagi اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور نشم سمع كتاب pagi. Dengan kita dapat memuji dan bertasbih pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah kurniakan kebaikan kita pagi ini. Kerana kita dapat sama-sama mari tunaikan satu perintah Allah Ta'ala yang paling besar, iaitu solat fardu subuh dengan syiar berjamaah. Pada pagi ini, pagi hari Jumaat yang pertama di dalam bulan Muharram tahun 1436 Hijrah, hampir seminggu kita telah masuk pada tahun baru Islam Hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita ulang kaji kepada satu sejarah yang paling besar dalam hidup Nabi, sehingga keputusan para sahabat di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala menetapkan tarikh bilangan tahunnya yang tulis di dalam negara Islam ialah tarikh hijrah. Tarikh hijrah mulai tulisnya ialah di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah, kerana negara-negara Islam di zaman dia banyak di antara negeri-negeri yang sudah masuk Islam dan ada hubungan-hubungan dengan negara-negara yang bukan Islam, dan perlu kepada tulis tarikh masa kerana bertukar ganti di antara surat di antara negeri. Apabila tidak menentukan masa, tidak menetapkan tarikh, ya maka susah di antara pertukaran surat ataupun masa yang menetap. Sebab itulah mereka mulai tuliskan menetapkan sejarah Islam ataupun masa di dalam negara Islam ialah tarikh hijrah. Walaupun kalau kita tengok seluruh dunia ni hanya tidak beberapa negara sahaja yang guna tarikh hijrah sebagai tarikh rasmi di dalam negeri itu. Termasuk negara-negara Islam sendiri, negara Arab sendiri pun tidak beberapa buah negeri sahaja yang guna tarikh hijrah 1436 hijrah menjadi tarikh rasmi bagi negeri dia. Lebih-lebih lagi negeri kita anak kecil, kerana negeri kita bukan negara Islam. Kalau tanya budak-budak kalau ngaji tarikah, boleh jadi ia ingat hari yang ngaji tarikat. Tanya orang tua-tua boleh hari tak ingat. Dan ataupun tanya pemuda-pemuda tak nak mengaji langsung di sekolah-sekolah agama, maka ia tak bertepuh langsung dengan masalah hijrah. Dia tak tahu hijrah 1000 berapa. Dia ada 1500 dah boleh hari. Dan sebab apa? Sebab tidak tertulis di papai-papai hitam
semua tu tulis tarikh. Tarikh apa nama, kalau negeri Syiah yang pelik pada orang, ia tarikh Buzza. Dia di antara negara yang tulis tarikh Buzza. Padahal Buzza ni, ia tak nak buka beranak di negeri Syiah. Ia mari asal pada negeri ke India, ke Nepal, ke kawasan Himalaya. Tapi negeri ni ia tulis tarikh dia, suku. Suku dengan tarikh negeri, negara lain. Ya ramanya bakat tulis tarikh Masihi, tarikh dunia. Kerana di abad sekarang atau dalam masa kita hidup ni, dan negara yang baju, negara yang besar dan negara Masihi. Sebab itulah dunia, setiap dunia ni turut kena turut masa dia, tarikh dia. Jadi tulis saya pun kena tulis-tulis saya 2000 dia lah. Padahal kalau kita tulis tarikh selain pada tarikh Islam tu, kita sia-sia, ya, tak boleh pahala apa. Tetapi kalau kita tulis tarikh hijrah Nabi, sekurang-kurangnya kita boleh selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali kita tulis hijrah, maka kita ingat kepada Nabi. Dan 1436 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak nak tulis hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tulis hanya hijrah ataupun tulis hanya kelima ha saja tu, tapi bagi orang yang mulut tak berat, bagi orang yang tak bakhil mulut dia, ia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak ada hijrah ni, mereka hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tulis ha atau tulis hijrah ni, kembalilah peringatan kita kepada Nabi. Kembali peringatan kepada Nabi. Dan kita tak sehanya kita mari kecek hijrah ni dan berasa pentingnya hijrah hanya pada awal tahun. Kerana kelemah ha kita tulis tu bukan awal tahun, dan ha ni tulis semenjak daripada 1 Muharram sampai kepada 30 Zulhijjah. Dia tulis ha tu lah, hijrah tu belakang. Mana setiap tahun tu awal tahun sampai pada akhir tahun, hijrah tak pernah putus. Ini apa arti? Apa arti bahawa hijrah tak pernah putus di dalam tarikh pertulisan umat Islam? Batu Nabi kata al-muhajir man hajara nafsahu mimma harram Allah. Orang yang hijrah sebenar ni lah orang yang hijrah, orang yang tinggal barang yang Allah Taala haram. Barang yang Allah Taala larang, barang Allah Taala tak suka, dia hijrah. La hijrata ba'da al-fath. Karena hijrah yang berbentuk hijrah supaya Nabi tinggal tanah air menjadi hukum wajib sebelum daripada pembukaan kota Mekah, menjadi perkara yang wajib bagi para sahabat yang kuasa kena hijrah daripada bumi Mekah menuju kepada bumi Madinah. Jadi peristiwaan hijrah ni, kalau kita tengok di segi peristiwa dia, orang panggil peristiwa ta'budiyah, peristiwa ibadah yang besar. Sebab tu Allah Ta'ala dia Allah Ta'ala tu tidak gunakan mukjizat-mukjizat sebagaimana mukjizat di dalam Isra dan Mi'raj. Padahal Rasulullah ahabbun nas ilaihi ahabbul khal, mana terkasih makhluk sisi Allah Ta'ala Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kuasa nak ambil Nabi Muhammad seperti mana kuasanya Allah Ta'ala di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Boleh di sini ya, peristiwa Isra Mi'raj, kalau Nabi Muhammad hijrah berbentuk seperti mana dia pergi Isra dan Mi'raj, tidak payah susah nanti. Ini menunjukkan kita menjadi tauladan kepada ummah bahawasanya cara nak jaga agama mesti susah dan payah. Apabila nak jaga, nak bertahan di atas akidah, nak bertahan di atas al-haq kebenaran, ini kena susah dan payah. Bukan berbentuk mudah. Kalau Isra Mi'raj mudah. Kalau Isra Mi'raj hanya cara untuk nak menerimakan ibadah daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pilih cara mudah. Supaya nak ujikan pegangan-pegangan dan akidah-akidah para-para sahabat, para-para pengikut di zaman itu.
Tetapi melalui ibadat, Allah Ta'ala pilih jalan yang payah. Jalan yang perlu kepada susah dan payah. Jalan yang Rasulullah duduk di antara hidup dan mati. Hidup dan mati. Orang dah tunggu depan pintu. Di kalangan pemuda-pemuda yang pandai bijak di segi guna alat sejahtera. Depan pintu. Mati dengan Nabi itu hanya duduk di pintu tu. Tetapi Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala kehendak untuk nak menyelamatkan agama dia, maka Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengokkanlah betapa besarnya pengorbanan beberapa orang yang menjadi masuk saham di dalam amalan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada suruh apa panggil. Hak duduk dalam karbonkan hijrah Nabi, hari Nabi hijrah tu dipilihkan beberapa orang. Bahkan satu keluarga penuh. Bila satu keluarga itu keluarga Abu Bakar. Termasuk Abu Bakar sendiri, anak lelaki dia Abdullah Abdul Rahman, anak Abu Bakar Abdul Rahman bin Abi Bakrin, termasuk dua orang anak perempuan dia, puteri dia, iaitu Asma dengan Aisyah, termasuk juga orang jaga dia iaitu Amir ibn Fuhairah, orang khadar dia, orang jaga, orang khijar dia, termasuk juga ini mana keluarga sebelah lah Abu Bakar. Dan kalau kita tengok di segi umurnya Nabi dengan Abu Bakar ya umur tua. Nabi umur 53, Abu Bakar umur 50. Lepas tu orang lain tu di kalangan pemuda-pemuda. Anak dia Abdul Rahman pun tak ada tua lagi, muda. Asma muda, Aisyah lebih muda lagi. Dan Amir Ibn Fuhairah juga orang muda. Jadi peranan orang muda di zaman itu adalah peranan yang besar di dalam pengorbanan agama. Maka kalau kita ingat kita lah ni, berapa orang yang muda yang hadir untuk solat jamaah? Mabuk ganja pun muda. Pakai ubat gila pun orang muda. Daun ketung pun orang muda. Duduk nyuri ke rumah orang apa orang muda. Lepas tu nak cari orang muda mana nak jaga agama. Jadi orang muda duduk kok sebelah lep tak tahu apa belakang. Sedangkan zaman Nabi, lelaki, perempuan, orang muda ada peranan yang besar di dalam menjayakan amalan hijrah Nabi. Amalan jaga agama ni peranan besar di kalangan pemuda di zaman Nabi. Sama ada lelaki atau perempuan. Abdul Rahman ibn Abi Bakrin setelah Nabi hijrah ginusuk di gua. Dia ambil perannya di dalam menjadi CIA. Nah, CIA dah. Noise pula cakap lap Amerika. Jadi CIA dia. Kuana CIA Abdul Rahman. Pagi-pagi tengah hari dia duduk dengan orang Quraisy di Mekah. Dengar khabar, Quraisy kecek gapo ha Muhammad, duk cari mana? Duk ada perene gapo, duk ada pen nogi. Jadi Mekah setelah Nabi keluar daripada wong lom, orang Quraisy tu perakat, pawak cuci parokor lah tu. Parokor ni lama dah, bukan baru mak kita tahun 40 dah. Bukan pi sikit mak kita. Parokor zaman Muhammad tu di Mekah pernah perakat parokor dah. Pawak cuci. Pia tu baik buat igat. Pia boleh Muhammad mati atau hidup 100 ekor utak. Nah, tu panggil pawak suksa lah. Nak tu baik tak boleh nak masuk alat kurang habis. Selagi tak boleh Muhammad, kita katuk negara. Nak katuk bumi haram,
Tak ada orang masuk, tak ada orang cubik. Kita nak cari makmum. Kau panggil kerakah ke? Kenapa baik? Nah, lakak pawak cuca. Tapi walaupun mereka dah buat siapa setara tu dan apa ni balas 100 ekor uta bukan dia, bukan dia senang. Bukan dia benah lu. CIA hak telah diletakkan lantik kalau oleh Nabi ni. Waktu siang hari duk orang Quraisy duk dengar pengkar orang Quraisy. Duk dengar percakapan orang Quraisy. Waktu malam dia menyampaikan berita ni kepada Nabi. Dulu tak ada ada line, tak ada ada apa lah ni. Masya-Allah. Ayat becung tulis dalam line, tulis dalam Facebook lah. Tulis dalam tu dalam Twitter, tulis dalam chat banyak. Jadi tangan-tangan pemuda kita ni tak luar lah ni. Jadi tangan dak hai. Dak guna tangan di atas ngaca terus. Saya dengan budak Hafiz sendiri, Hafiz Quran tak ada nak ngapa Quran dak main tangan ni. Budak Hafiz. Saya tengok dalam YouTube satu sekolah Hafiz Quran dia kutip. Terosak mata budak mengapa Quran. Malah ya kalah Hafiz buat aku ni. Dia ambil tukur dia kata. Terosak kau mahal saja. Kita pakai terosak ke 1,000 ya. Nego besar belang kita terosak ke apa atas tu. Nego besar dia ni. Budak Hafiz nego bernamung. Terosak ke 10,000. Nak ke email sebab ya. Ha, buat ke 10,000 sangat. Dia beli bui. Ha, beli sendiri. Lepak tak bui, tak beli. You ambil katak. Ustaz dia, putih semua. Pasti you boleh dalam fit. Apa you buka, you tunjuk. You katak ambil tuku, katak. Pimpin. Saya tak. Budak you, Sarah. Budak tak ada saya. Bukan dia. Tua dia. Ya, tua. Kalau saya berat puluh ribu lah. Kalau saya boleh hanya katak. Dia kata terus ustaz dia kata. Man dia kata dia bukan Hafiz kotah nu. Cek dia tai. Man mai mira ka beli macam mana ini? Ah kata dia tai bukan kotah nu. Tapi budi budak kata Melayu. Lah dia ustaz dia kata dia ke go mana? Allah alam mana tak tahu. Apa beli je? Baba, sebab dia tengok budak-budak tak ada nak apa kerak itu, tangan dia adik gitu. Dia nak apa kerak. Ya ya atau nak beli terus sak gamahan apa kerak. Eh, benar dia. Molek ayah, ayah dia, gokma dia. Tak ada lah ni, apa kerana nak tengok dalam. Ya benarnya, kalau tengok dalam ni, ya mata dia nak, ya punah. Ya seng dia tu. Pas tengok dalam masa lama, sejak dua jam. Misal kalau baca Quran, tak saya baca Quran dengan surat, baca Quran dalam mata ni, bahaya mata. Dari apa umur 20, dekat cumi mata terbada. Dia makan mata, dia tak sepong dengan surat. Ketah tak apa. Yoseh, sebab tu kita tengok, kita yang tengok lama, betah-betah. Sebab tu kita tengok orang kerja dengan komputer, sebab kacau mata belakang. Sebab dia mata learning, mata, sebab saya kerja, kena kerja dengan komputer semua. Dan ngajar, kena buka komputer. Dia tulis dengan apa, tulis komputer. Jadi mata pun duduk, mama, dah lah ni. Sebab apa? Sebab sayang dia, bahaya. Pemuda dah gila ni lagi. Kalau kita tengok sejarah hijrah ni, Asma' dia guna tangan dia. Asma' dengan Aisyah khijar apa dia ni? Dia panggil khijar Faisal Bian. Dari khijar kena ada makan. Bukan kata nak khijar Islam. Hai, tak salah cara nak makan. Khijar Islam. Ya, kena ada juga lah Faisal Nafsan Nun, Kong Nun. Hak makan. Ustaz Bian mujur benar hak makan ni. Dia Faisal tu dah. Asma' Aisyah khijar dia. Cedek makan Nabi Nabi. Padahal Nabi boleh puasa sekat 3 hari tak makan gapo dengan Abu Bakar dalam masa genti nak dalam saat yang bahaya gitu tak kena makan tak apa Nabi boleh duduk 3 hari biasa. Tapi kena Asma' dengan Aisyah ni gaduh benar wak makan ni. Kena ada masa makan wak pergi pada Nabi walaupun sekali sehari wak pergi. Penting bahagia bukan sekadar kata makan ada mana tu fai sabi yang ada fai kong nun yang ada ni bentuk yang Nabi atur ni buat makan ni lorak-lorak nak pergi makan ni kepada Nabi tak ada nak ikat catung ya dulu ya boleh catung boleh kain gitu lah makan ni kita ni ada bekas dekat dulu tak ada maka Asma' ni apabila lorak tu baik
Tak, tak ada nak ikat catung. Ya, tak ada dah karang lain. Cabut karang yang ikat di pinggir. Panggil. Ini tak yang ikat retin yang ikat di pinggir. Soyok karang. Guna tangan dia tu soyok karang. Jadi dua belah karang. Sebelah ikat pinggir dia. Dan sebelah lagi ikat catung. Boh, makin ni kepada Nabi. Sehingga digelar asma' ni zatun nitaqain. Orang yang mempunyai dua belah karang. Ambil karang dia. Jom soyok karang dia. Untuk nak ikatkan catung. Sebab kita soyok karang kita ni lah. Dia tak ada tali lain dah. Gaduh-gaduh misalnya. Dia jumpa orang nak ketik ular misalnya. Lorak tak ada dah. Sebab ketik ular nak ikat kain. Jom soyok kain kita. Allah, kain ni mahu ikut mahal weh. Soyok, mahal ke mahal soyok. Dah. Itu dia. Ikat kain misal. Misal lah. Misal. Sebab itulah Asma' digelarkan Zatun Nitaqain. Jadi Abu Bakar dengan Nabi. Duduk nusuk lah gua tu tiga hari tiga malam. Di dalam khijah Islam ni, satu lagi boleh ambil pengajaran. Nabi kita ni, pergi upah seorang yang bernama Abdullah ibn Uraiqah. Bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Boleh nak muamalah yang bukan Islam, kalau orang kafir tu, atau orang yang bukan Islam, tapi dia tu panggil, dia ada amanah di dalam wicah chip dia. Abdullah ni khijah wa khijah wa jalan. Mana wicah cip dia. Wicah cip dia ya 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 reti ha jalan. Kerana Nabi nak hijrah tak tepat, tak payah sogi. GPS pun tak ada pada masa tu. Lah ni kita tak payah sogi bakal GPS. Bakal abelang apa lagi aran. Pijam matau boleh pergi. Belang kita ni GPS aran. Pijam lagi aran, tak ada kena buka GPS, walk belang. Lepas tu kecek, jok nara sampai dia aran tak berhenti. Itu khasiat dia. Separa dia. Dia boleh kecek. Dia minat. Boleh kita punya. GPS arang ni belak. Lalu. Macam Sofia GPS apa tau. GPS barisak ke apa. Itulah. Nah. Jadi tak ada GPS di zaman tu. Kena bawa orang sebagai GPS. Iaitu Abdullah ibn Uraiqah. Bukan orang Islam ni. Tapi dia panggil amanah di dalam wicaci dia. Dia guna. Ya kita ada kata semangat kuat. Tak boleh langsung ambil buka Islam. Tak boleh saing buka Islam. Jadi nampak orang kafir ni kita kena bunuh berhabis dia. Itu bukan cara Islam. Kita nak dakwah dia apa pergi bunuh dia. Tengok dia wasa bercidah. Tengok dia kena rahmat pada dia. Kena niat baik pada dia. Kena guna dia. Walaupun dia tak terima Islam. Kalau kita tengok sangkum Melayu kita sama macam buat dia. Berapa orang yang orang masuk Islam ke sehari? Berapa orang yang sehari masuk Islam? Balasah kita ni boleh ada berapa orang yang mari mengucap terima. Ada dah terima banyak orang dah masuk Islam dengan dia. Pihak retina lah masuk Islam dengan dia tu. Banyak orang dah. Pihak pernah bergah lalu terima. Masuk Islam ni kau terima lalu. Gah lalu. Masuk Islam pergi jauh. Hidup kot pang. Rugi. Ini cara selalu lah. Dah. Jadi, orang panggil, itulah cara Nabi itu. Amir Ibn Fuhairah ni dia khijar. Khadir Abu Bakar. Khijar dia wak. Wak kambing. Kecah kambing saya malah kecah tu. Wak kambing. Wak kambing. Dah, untuk nak pergi tudungkan tapak kaki Abdullah Salih atau kapak kaki Asma hok dok mari. Mau hari gi gua ni takut orang kafe nampak tapak kaki. Jadi bolpah dia mani klik kami menjijo. Jadi tak tahu kaki orang kaki kambing lah. Jadi orang kafe mari cari pun tak cek kaki dia. Jadi kaki kami banyak pula. Tak tahu kaki. Ya tudung tapak klop kelian. Tapak kaki Abdullah, tapak kaki Asma malam-malam dok orang makin ni. Orang panggil fight apa ni? File apa ni kep lakthan apa ni taruh semua dia kep lakthan taruh tak sewi nampak dia tapak kaki kan orang kurih perokok suksa ni 24 je cari habis pak sehingga dikubur apa ni di gua Nabi dia kena diri dah. Abu Bakar kata kalau mereka itu tunduk ke bawah la ra'ana nasi akan nampak kami tunduk sikit je tengok celah kaki nampak kan ada bawah tu kubur hidup tak batu. Tapi tak ada nak tunduk, kita tengok kau jauh. Jadi mata kita ni tengok jauh macam.
Tengok tingkat bawah-bawah. Nah. Tak rapaklah. Ya adalah setengah tu mukjizat-mukjizat walaupun hadis tu dhaif, masya-Allah. Berupati masya-Allah Ankabut tu di segi hadis tu dhaiflah. Peristiwa melakunya berupati, berlakunya apa ni Ankabut. Peristiwa setengah ulama tak terima kerana hadis dia tu adalah bentuk hadis dhaif, bukan hadis sahih dan hasan, lah, bentuk mukjizat lagu tu. Walaupun lagu tu tapi setengah ulama telah sebut bahawasanya doa-doa makhluk Allah Ta'ala dapat menolongkan Nabi, iaitu Ankabut. Lemah. Ankabut ni lemah. Maksudlah Ankabut ni adalah labu ni, sarang labu adalah sarang yang paling lemah sekali di dalam semua binatang. Dan sebutlah Quran. Inna awhanal buyut labaitul Ankabut law kanu ya'lam. Selemah-lemah rumah ialah rumah rumah Ankabut. Rumah labu. Rumah angin mari pun terlucuk rumah. Tapi laboi bahasa tu rumah dia besar. Dia kakai kadang-kadang dua pang kayu besar-besar, dia kakai lebih dia belakang. Duk cokai dia. Siang mari ke lain tapi mari pun habis macam ni lah rumah dia. Supaya juga orang kufur yang duk syirik dengan Allah Ta'ala, dia berasa tu kuat dah geng dia. Tapi sebenarnya adalah sebuah rumah laboi sana. Mari angin pun terlucuk. Jatuh kayu pun cabut. Itu sebab itulah di dalam hijrah ni Nabi kita guna beberapa orang dan lantikkan orang yang munasabah dengan hijrah, termasuk pemuda-pemuda ni. Kalaulah pemuda di zaman tu gurban nyawa, seorang lagi Ali keluarga Rasulullah kah? Ali ibn Abi Talib. Hani ni jam mati ni. Ali ni jam mati. Kau panggil fidai. Nuai kelata ya kan. Kong nak hak Nabi Ali. Ali negeri tidur tempat hak Nabi. Mati. Gati tua ten gati. Dah tidur tempat Nabi. Padahal masa tu budak lagi Ali ni. Pemuda baru masuk muda. Budak lagi lah budak. Baru budak. Bukan budak sangat mana. Baru umur belasan tidur Pak Rasulullah, suruh selimut kain Nabi pula. Tapi dia pemuda di zaman yang duduk di bawah jaga duduk di bawah tarbiyah Nabi ni berani. Saya enggak tak tanya apa. Tidur apa? Lagi ke mana tahu. Tidur. Akhirnya selamat belaka. Maka Ali kata, aku tidak pernah tidur yang aku terasa kata tidur aku selamat sekali. Mereka aku tidur di atas katil Nabi dan tidur ambilkan selimut Nabi semua. Malam itulah aku berasa kata selamat selalu tidur. Karena Nabi kata, hey Ali, mu tidur sini mu akan selamat. Karena dia kata, ya dapat jaminan daripada Nabi. Tak pernah aku berasa tidur, aku berasa sedar sekali. Mereka tidur di malam yang aku telah diperintah oleh Rasulullah. Mana tu bahasa tidur sedar kali. Karena Nabi jamin dah, hai Ali mu tidur sini, mu akan selamat ya. Hak lain Nabi tak jamin. Hak tu Nabi jamin, maka malam tu ya bahasa aku tidur sedar kali, karena Nabi jamin dah selamat. Kan tak takut apa lah. Nabi jamin, jamin yang sama. Nah, kita mana? Mana ada budak? Ana ada pemuda kita macam Ali, macam Abdul Rahman, macam orang-orang Asma, macam Aisyah, cari mana? Di zaman yang tidak ada, di zaman yang hilangnya apa ni perenai-perenai pemuda, hanya ada orang tua dah. Tua tak payah mana. Dia tak gilu, dia jarak, dia nak tak gi mana dah kono ya. Dia nak tunduk kok ni dah tua-tua. Jalan bobom ngakak mari apa dah. Dia muda ni ya kuat lagi berasa kata tak apa lagi. Dan dia tidak ada bebat di dalam jaga agama. Maka kita perlu didikkan pemuda ni lebih-lebih lagi lah. Supaya apa? Karena mereka lah yang akan jadi pusaka kita lepas pada kita tak ada ni. Kita duk didik orang tua, muda-muda kita tak didik, siap habis kita. Cara dia tu email bayar. Tak ada. Kerana habis lah. Kalau kau kapa-kapa habis kat dah ketung belakang.
Dah ada rebuh dah aku turun liko pergi bukit. Dah tak ada apa. Pakai dah ketemu tu. Zaman dulu ada ubat yang malam ni jadi jadi kerabak apa kan. Nah, zaman dulu dia ubat dah tu. Malam ni jadi dia capur tu, kis dia capur tu. Kalau dia tak ada capur, dia bijak pun dia ngaji witi asak, ngaji bomo buat dia masya-Allah. Dah. Dia bijak benar, dia pandai ambil ubat tu, ubat ni. Dia ambil ubat nyamuk mapuh tu dia makan boleh. Nyamuk apa? Dia panggil ubat, dia kata pain apa? Dia mau panggil ubat. Ubat nyamuk. Ubat kau ya dah kena ke dia. Dia pandai ngaji bomo. Bomo negeri mana? Tak tahu. Nah, itulah rakyat kata, peristiwa hijrah, maka kita ingat kembali lah. Kepada Nabi. Tiap-tiap kali kita ingat pada Nabi, maka kita berselawat pada dia. Maka bagi siapa selawat pada Nabi sekali, maka Allah Ta'ala selawat dia 10 kali insyaAllah Ta'ala. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sikit kerana Ustaz sebut dapat ni, kita perlu berterima kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana sebab maklum bahawa hijrah ni dia ada ikatan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muharram ni adalah kalau masih ada bulan Syahrul Hurum, kalau masa 4 bulan yang Allah Ta'ala faharam. Ya, jadi masalah dengan kita hari ini ni boleh mahram ni baru tak rakak ayah nak nikah nak bini nak lelaki tak boleh. Jadi jadi gilajak ni. Adapun syarul hurum ni ya 4 bulan ada setahun. Zulkaedah Zulhijjah mahram. Lepas tu tak jaksa lagi. Jadi dalam bulan syarul hurum ni dia panggil haram perih ya. Nak bukan haram nikah, bukan haram wak rakak ayah. Lepas tu lajak dia panggil dia. Haram perih ni pun kalau lah kita tak ada masalah kalau dia mau cerubuh kita apa tu waktu tak apa kita nak buat nak pisang panahan nak perai dalam masa 4 bulan ni tak boleh kerana Allah Ta'ala ada kelebihan besar. Satu kelebihannya adalah kelebihan bila Zulhijjah hari ni tu lebih buat haji, lepas tu ada pula puasa hari Arafah. Kita ada masalah hari ni jadi kan negeri kita ni bukan negeri kita, dunia ni pun jadi Allah Ta'ala cik tu situ so di akhir bila Zulhijjah ada akhir tahun. Sumpikau, terap iman. Terap iman ni adalah timur mahrir. Padahal mahrir ni pula ni ada pula, pengisik pula ada sebagai sunnah Nabi SAW kena puasa. Maka balasan kita ni saya nak berakak lah. Ini puasa belakang. Dan kerana kita ni dakwa dari sawit saya ke Nabi, tapi jadi duduk dakwa Nabi. Dan hal itu puasa. Tapi apabila Nabi SAW hijrah, ustaz ayah ni hijrah pada Mekah, nak pergi di Mekah tu, tu bukan nyawa, nak mati. Nak bunuh-bunuh sabar tu, tak perakat harga 1,000 untuk satu ekor tu. Bila Nabi pergi di Medina tu, Nabi tengok pokok Yahudi poso. Nabi tanya, apa poso aku? Dia kata, aku ingat pada Nabi Musa dulu. Kalau susah payah, lari pada perang tu, sama perang nak bunuh tu, tak apa lepas dia pada 10 mahrif. Apa poso? Maka Nabi yang kata, kalau kamu ingat pada Nabi Musa, kalau itu aku lebih berhak lagi. Maka Nabi perakat pada sahabat ini, sekalalah aku hidup harapan, aku nak kosa dua hari. Dan hari kasut, dan hari maharan, 10 hari, 2 hari. Pasal apa tak sendiri serupa? Kalau kosa sehari, Yahudi pun kosa, Kristian pun kosa, ulama lain pun kosa. Maka kalau kita tak kosa, kita ulama kan. Maka kalau kosa serupa dengan dia tu, Nabi tak sendiri, tak sendiri tak serupa dengan dia. Sebab itu ibadah ni mana kita serupa. Kadang-kadang, kalau haji pun serupa juga. Haji pun ada haji Yahudi, haji jahiliah. Abu yang kawah ni, Nabi SAW juga ni kawah. You saw. Pelanggir pun ada haji dia. Nabi pergi buku di Arafah, dia buku di Muzdalifah. Jadi haji, ibadah haji pun ada jahiliah juga. Maka dalam puasa ni pun Nabi beza. Jadi Nabi kata kalau aku hidup tak ada apa, mula puasa dua, aku nak puasa dua hari. Maka kita puasa dua hari, ikutlah hari 9, hari 10 atau hari 10 dengan hari 11 tu puasa. Bukan wajib lah, tapi akhirnya semua wajib juga lah. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi ini agak dibeza, kita nak dibeza. Sebab apa Nabi SAW puasa dua hari, aku tukar Yahudi pun puasa, Kristian pun puasa, perkara kita tak puasa nak hidup mana. Dan kita kata kita ni sama Nabi, kalau pergi jadi lagi ngaku di akhirat asal kata Nabi SAW. Maka beza ni penting dah lah. Tapi siapa kata tahu janggut, siapa kita pun tahu janggut. Tahu janggut, kalau tahu janggut, Yahudi pun tahu janggut. Yahudi pun tahu janggut lah. Tapi Nabi nak beza kan, tahu janggut. Kalau orang Islam ni tahu janggut, ni lebih ke misal sikit. Kalau Yahudi yang bisa panggil, gelo apa ni, Yahudi. Kalau misal tahu janggut,
Kalau kita tahu misal dalam jangka panjang, semua Yahudi. Sebukan saya kata Yahudi, serupa amalan dia serupa. Kalau dah tahu misal panjang juga yang Kristian, maka nanti ini nak terlibat. Kalau tahu misal tahu jangka, semua Yahudi. Tahu tahu jangka juga misal, tahu jangka. Kalau tahu bisa cukup tahu Kristian, maka Nabi kata, yang berbeza dengan Yahudi, yang berbeza dengan Yahudi, berbeza dengan Kristian. Tahu jangka, yang dipanggil sana, apa itu? Nabi bisa, sunuh. Right. Kalau tahu jangka, tahu bisa makanya Yahudi. Kalau cukup jangka, tahu yang bisa Kristian, maka Islam tak sewi suka. Kalau itu, poso pun seperti juga. Right. Kalau tak ada alumna, wuzul, tak ada masalah, apa lah, kita poso. Right. Sepatut sekali, tapi tak bolehnya dua hari. Kata orang anaknya, insya Allah, ibu solat kok, insya Allah lah. Pada ini kita ada Tuhan, sudah biasa. Sebab apa?